tuan rumah di Indonesia sendiri, dalam arti kata bahwa kami inginkan Indonesia kendaraannya diproduksi oleh pabrikan di Indonesia, dan tentunya menjadi basis ekspor. Kita bilang bahwa Indonesia untuk dunia, di mana kami juga membuat kendaraan yang bisa kita ekspor. Saingan pertama kami adalah Thailand, di mana mereka market domestiknya jauh di bawah Indonesia, tapi secara total produksi mereka jauh di atas Indonesia karena ekspornya yang 4-5 kali lebih besar daripada Indonesia. Pak Yohanes sampaikan bagaimana kita menjelaskan teknologi mutakhir dan juga produk-produk baru kami melalui dunia ini, dan itu pun sudah dirasakan, dan menurut survei memang ya itu menjadi salah satu tolak ukur daripada yang berkunjung untuk melihat bagaimana sebetulnya kendaraan produk-produk baru sebelum mereka membeli kendaraan itu